pura-puranya jadi gebetannya Derry. Kamu namanya siapa? Aku Abel, pacarnya Derry. Apaan? Sebenarnya lo kalau pengen punya banyak cewek, putusin dulu ke atau apa, nggak main kayak gini. Apa kurangnya aku? Assalamualaikum teman-teman. Akhir-akhir ini lo sering bengek ya Yun? Bukan, kita emang harus menjaga ucapan, menjaga rahasia, menjaga intonasi, dan menjaga perasaan. Enggak, bukan. Curiga kalau kita ngomong awal-awal begini, udah ada yang mau dikerjain, diisengin. Lu lihat dulu dong, gak mungkin ada cewek-cewek cakep di sini. Gak mungkin kalau kita gak iseng. Kenalan dulu, ada Stardi di sini. Ada Kezia, penyanyi kan? Coba nyanyi. Dulu hanya kuman. Motor, gak tau sorting. Chelsea. Kalau ini saya tahu, Bang. Chelsea. Ini saya tahu. Kenapa? Kamu paling viral soalnya. Penyanyi kan penyanyi. Coba. Bagus. Oh, bagus banget. Enggak, ya. Gua ngeliat pas gini ya. Dia nafas aja belum. Nafasnya merdu maksud gue. Kau tahu diriku sayang, cintamu padaku itu. Oh, Bang dia ngomong apa? Gua gak sabar pengen mereka lantang, cuman gimana? Tunggu, nanti kalian akan tahu kenapa mereka bisik-bisik. Selanjutnya, Kak. Penyanyi, ya. Coba berenang. Aku Abel. Kakak rambutnya salon di mana? Ngecat sendiri. Antara mandiri sama hemat ya, Bun. Kita nggak boleh berisik guys, karena di sini kita mau ngerjain salah satu tim Ricis Derry. Jadi ceritanya kan Derry tim Ricis nih. Dia ceritanya playboy banget, tapi udah insaf. Dia sekarang punya cewek satu. Nah nggak tahu itu cewek beneran apa gimana hubungannya. Yang jadi-jadian cuma istaka. Iya maksudnya gue nggak tahu dia bener-bener emang. Jangan emosi, jangan. Lagi orang nggak tahu soal. Emang sabar yuk. Iya, lo dibalik lagi. Sama aja, sama. Jadi gini, tugas kalian di sini harus pura-puranya jadi gebetannya dia. Stardi, saya percaya nggak cuma bisa nyanyi, bisa acting juga. Tapi kalau mau denger lagu kalian, udah ada lagunya di mana? Di YouTube, di Spotify, semua platform. Nah, semuanya ada. YouTube-nya apa? Stardi Official. Nah kalian lihat sekarang mereka mau acting jadi gebetannya Derry. Satu-satu ya, mau siapa duluan? Siapa ya? Aduh. Enggak siapa. Kok enggak ada yang mau nunjuk gue sih, emang gue enggak bisa acting. Ombiba aja dulu, Ombiba. Ombiba ayung gambreng. Oke, Chelsea duluan. Bang, mendingan gue usah suwe. Chelsea duluan. Nanti kalian ngumpet dulu. Nanti pura-puranya kita taruh hidden kamera. Hidden kan makanya. Kamera ngumpet. Ada. Ada kamera di dalam, nanti kamu ketok set. Nanti dibuka, nyari siapa? Nyari Derry. Derry masih di atas. Sekarang dia lagi ngapain, gue juga gak tau. Ntar kita panggil. Udah, mereka. Subscribe kita berdua, gak tahu mau. Gimana? Siapa? Bintang tamu ya? Enggak, PT-nya langsung dong. Aku mau jalan diri. Wah! Iya, hai! Siapa namanya? Chelsea. Chelsea cantik banget, Chelsea. Udah berapa lama sama Derry, Chelsea? Baru 3 bulan sih kemarin. Derry gak bagus. Untung kita belum tukeran nomor. Jadi kamu kalau mau kamu siapa aku, kamu aku cuma Chelsea, kamu nembak aku 3 bulan. Astagfirullahaladzim. Aku cuma mau nanya kenapa kamu nggak siapa aku, kamu nggak jauh dari aku, kamu yang ada dalam aku pertama. Jadi kamu bisa tahu aku di sini? Kamu kasih tahu alamat kamu. Lo ingat-ingat lagi apa yang maksudnya apa yang bikin dia ingat? Kak dia nggak pernah cerita dia punya pacar. Ada. Enggak tahu sih itu cuma mungkin mantan dia lama-lama sering cerita emang ke gue gitu. Kamu chatnya enggak dibalas sama dia? Enggak. Dia emang enggak pernah ada kuota sih. Iya. Udah 3 hari sih enggak balas. Enggak kamu cerita sama aku kenapa? Chelsea, kamu enggak jauh dari aku. Minum dulu Chelsea biar enggak panas. Udah kamu ngerjain aku ya? Hah? Apa? Ngerjain tugas. Barangan lo lah ini. Orang dia kesini jauh-jauh nyamperin lu. Lu gak inget gimana sih? Sumpah ya Allah. Baru pertama kali gua. Sumpah aku udah deketin dia tuh dari Instagram. Dari Peran Sakti ya? Iya. Percaya gua mah kalau dia suka deketin itu gitu. Bra. Ada Derry? Hah? Derry! Derry ini siapa, Der? Kamu namanya siapa? Aku Abel, pacarnya Derry. Ah, astaga. Apaan? Yeah.
di depan ada yang lagi ribut-ribut. Daripada Ricis ikutan ribut ya, ngerjain Derry, kan dia belum tahu. Mending kita makan lemonilo kayak biasa. Kalian lihat kan? Ini jomblo pasti mangap. Saya dong. Bismillahirrahmanirrahim. Jujur, lemonilo itu yang paling peduli kita. Karena tanpa penguat rasa, pengawet, dan tanpa pewarna buatan. Kalian tahu kan proses pembuatan mie itu berawal dari mie basah dan lembek. Terus dikeringin dengan cara digoreng. Tapi kalau lemonilo dikeringkan dengan cara dipanggang. Makanya air rebusannya tetap jernih banget. Kalian buktiin aja langsung. Dan karena dipanggang, jadi nggak akan kelihatan sisa minyak di air rebusannya. Kalau kalian punya atau udah beli, kalian bisa baca warna hijaunya ini dibuat dengan sari pati bayam. Tuh, kalian masih inget dong lemonilo ini praktis, enak dan nyaman banget dimakan tiap hari. Ingat nggak waktu aku wisuda kan aku makan lemonilo? Ingat kan kalian kan? Harga nambah dikit, manfaat nambah buahnya. Kacau sih, aku gak tahu kenapa bisa seenak ini. Dan banyak banget netizen yang fotoin, capturein, kirim ke aku. Bismillah. Aku kan pacar kamu. Halo siapa? Aduh, ini oh, pacarnya. Kamu pacarnya Derry. Derry kamu kenal dia? Aku Justin. Duduk dulu boleh? Duduk aja guys. Siapa? Apa? Aku ambil, kamu baru nembak aku kemarin. Gua udah 3 bulan sama Derry. Siapa? Lu siapa? Kesini. Gua pacaran Derry. Pacaran Derry. Sama-sama. Ini maaf Neng, ini rumah orang. Jangan berantem di sini. Kalau mau duduk di obrolin aja ya. Tanyain Derry-nya maksudnya. Coba bentar. Jangan sampai ada ribut-ribut di sini. Ini takut salah alamat kali. Abel kenal sama Derry di mana, Abel? Kemarin dia pas lagi jalan ke mall. Baru seminggu yang lalu, terus kita udah ngobrol seminggu. Kemarin aku ditembak sama dia. Jadi hari ini boleh ke rumah. Ketemu di mall ditembak. Oh, jadi kamu gak balas chat aku gara-gara kemarin ini nembak dia? Ya lu udah lupa kali, lu udah putus kali, udah 3 bulan. Iya. Enggak, dia gak bilang putus, dia cuma gak balas chat. Enggak, lu coba gini aja. Karena dia udah sama gua. Ini pasti lu punya nomor mereka kan. Lu cek handphonenya gitu loh. Ya emang gila lo, lihat aja udah 3 bulan lo jadiin. Ini sehari lo jadiin lo gila. Gimana sih? Lo suka gak sama mereka? Gak suka ya, lewat nanti maksudnya. Oh lo tuh mending soalnya jadi jauh. Jadi sengaja gitu, ngejauh gitu. Tapi gak jelas gitu. Bukan gitu, Chelsea kan aku nih, seingat aku nih. Aku baru ketemu kamu tadi barusan. Terus tiba-tiba. Apaan orang 3 bulan yang lalu, Der? Oh, ini urusan lo ya, Der. Maksudnya gue gak tahu masalah percintaan lo ya. Gue sebatas kadang lo cerita, kadang enggak. Kalau ini mending jangan dibuat di sini. Kita kan juga ada bintang tamu, nanti gak enak. Tanpa mengurangi rasa hormat, mendingan diselesaikan di rumah aja. Der, emang beneran lupa? Boleh enggak? Baru kemarin lo kamu nembak aku masih punya bunga yang kamu kasih. Ngasih bunga kecil lagi gitu ya. Kemarin aku ngajak ketemuan, kamu gak bisa nembak dia gitu. Lu pilih aja. Lu tahu diri ya, nih gue mah kasih tau doang. Dia udah nembak gue kemarin. Lu diajak jalan dia gak mau. Berarti dia milih gue. Gini lu. Udah. Kalau misalnya mau ribut-ribut, ya mending di luar aja, Der. Gimana? Daripada tahu-tahuan diri, bilang-bilang tahu diri, mending tahu Sumedang. Bintang tamunya udah dateng kayaknya. Masa? Siapa, Tri? Ada. Dre, ini ada bintang tamu. Aku cuma mau lihat kasih doang. Kamu namanya siapa? Sheila, Derry. Ini Sheila yang lu sering video call itu. Sheila. Enggak, aku mau minta penjelasan dulu. Ini siapa? Siapa? Apa sih kita udah lama di sini? Enggak, enggak. Kamu bilang kamu sibuk kerja, kamu nikah sama aku 3 hari lagi, terus kamu mau mereka gitu? Mbak Sheila. Ini kan udah banyak banget nih selain international distancing, international jarak itu maksudnya ini kan rumahnya di social distancing loh Derry, kalau punya masalah sama mereka selesai minimal di luar aja apa tapi jangan tahu dulu ini siapa yang nemuin, gue nggak iya. Coba kamu jelasin aja deh ini siapa.
Der yang bener lo Der, jangan kayak gini. Ini kan pelajaran juga yang kemarin. Sampai ada yang kesini ngelabrak. Mau percintaan lo gimana, terserah. Tapi selesaiin tuh, gue punya pesan satu-satu aja. Sebenarnya lo kalau pengen punya banyak cewek, putusin dulu kek atau apa, gak main kayak gini. Apa kurangnya aku di dalam hidupmu hingga kau curangi aku. Kita baru pulang hari jam 8 malam, lu nembak gua abis makan malam dinner. Tapi di malam langsung video call. Kalau lu kapan ditembaknya Sela? Malam jalan sama dia. Enggak, gua tuh udah mau nikah sama dia. Hah? Gua udah mau nikah sama dia. Apaan sih? Lu sama gua aja baru 3 bulan deh. Udah ngajak nikah orang lain aja gimana sih? Pantesan Jo, emangnya mau nikah-nikah gitu. Mantesan, iya, dia bilang, Jo, gue sekarang udah mau serius sama orang. Terus ngomong juga, gue mau nikah. Terus sekarang kamu mau ngakuin gitu. Ini udah mau nikah, lu dijanjinya kapan? Sheila dijanjinya kapan? 3 hari lagi. Hah? Lu janjiin orang, kayak anak orang nikah, Der. Ini 3 bulan udah lama jadian, dan ini baru kemarin jalan sama lu. Enggak, gue gak selaras kok. Bukan jalan lagi, aku ditembak. Hah? Mana lukanya? lo bilang deh ke gue, lo lagi kenapa? Kalau mau ngomongin hati, gue gak usah pura-pura bingung, Der. Ini kita bertiga gimana? Sabar. Lu udah mau nikah gitu? Masih sempat-sempatnya nembak kayak kemarin? Yaudah, jangan mainin hati cewek, bukan dunia fantasi. Yaudah, kalian berembuk deh, bertiga gue gak ngerti. Aku bisa batalin catering kita kok. Hah? Udah pesan catering? Udah. Siapa yang pesan? Aku. Hah? Oh, pantesan deh. Aku semua yang ngurusin semuanya. Dia kayak, aku sibuk kerja, aku gak bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru pulang. Ini siapanya ya? Siapanya nih? Ini gue udah siapa pusing. Siapa lagi? 1, 2, 3 ini. Gue udah pusing. Baru pulang. Ya kamu pasti kerjain aku kan? Ya ketahuan dari di prank. Maaf bu, satu lagi bawa siapa ya? Ini. Baru pulang sekolah. Sonil. Gue pikir baru pulang sekolah bawa anak. Kamu siapanya? Kamu siapanya Derry? Kamu siapanya? Ingat ini siapa Derry? Aku baru ketemu. Ini siapa Tawa? Mohon maaf, ini ketawa. Jun, kasih kesempatan aktingnya dikit. Langsung ditembak empat-empatnya. Oh seneng, itu yang tunggu-tunggu. Enggak, ada seneng-senengnya. Lo tadi pas ngomong ditanyain mereka, ininya geter. Aja kelingking-kelingking kakinya geter. Apaan? Ada yang minta dinikahin lah. Iya. Keren. Yun, acting mereka bagus-bagus semua. Ya kan mereka ini merambah bukan hanya di dunia pernyanyian. Iya. Tapi lo nggak lagi kerjain lagi. Aku lagi pusing-pusing banget kan, lagi ada sedikit banyak pikiran. Di kantor tadi. Aku pikir, wah kayaknya aku gimana gitu, lupa ingatan atau gimana ya. Gimana? Siapa lagi sih yang ini? Gue yakin kalau cewek cantik ngetoknya nggak gini. Ngerti nggak? Beda ya. Kalau Starby ngetoknya halus. Mantri ini mah. Kalau mereka. Gue tau kan namanya Nyinyi. Der, ini pacar lu yang keberapa, Der? Ini lo jadi apa ceritanya, gue tanya dulu. Ini kan Starby, ini apa? Stardut. Badut dong. Ayo, lo jadi apanya Der ini ceritanya? Jadi mantannya, jadi. Lo pasrah banget jadi orang? Der, maaf mantan lo, downgrade banget. Kita kembali ke topik, jadi kita kedatangan Starby untuk ngerjain Der. Coba. Bagai surya yang menyinari dunia, menghiasi hariku, aku lengkap denganmu. Hanya engkau yang kini mampu membuat hidupku sempurna. Takkan mungkin ku lepas dirimu. Tak mungkin ku lepas dirimu untuk dia. Suaranya lembut banget, Yun. Suaranya sama kayak yang di YouTube, sama kayak yang di Juk, sama kayak di Spotify. Yeah. Jadi enggak pakai autotune, enggak kayak kita. Tadi kasih bunga aku mana? Kalau kalian mau lihat mereka di channel YouTube mereka Starby Official. Tinggal di-subscribe, ada di judul. Tadi kan nyanyi enak banget ya, gua ada bunyi wangi semerbak. Pas ada di sini. Bau belut. Bau belut geprek ya, Jo. Ya udahlah. Nih, Afifa aja ya. Afifa teman gue soalnya, udah jadi mainin lagi Afifa. Nih, tadi gue pikir Afifa lu kan. Yang penting Derry bahagia ya, Der. Yang penting kan bisa bikin Derry bahagia, tujuan kita ya. Jadi Der pilih yang mana, Der, yang tempat ini? Tunjukkan
mana aja? Oh, empat-empatnya. Oh. Afifa nonton kan? Afifa kalau kamu nonton nih ke inilah perilaku dia ya di balik kamu ya. Yes. Kalau dari pilih empat nih lu pilih yang ini aja. Aku pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.